Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Jumpa kembali lewat kanal YouTube Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Menjadi topik renungan kita, hormat dan kasih adalah hikmat Allah. Saudara-saudara, dalam satu perikop pasal 2 ini, Petrus berbicara tentang sikap menghormati dan mengasihi. Kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah diminta untuk menghormati semua orang, termasuk para penguasa, termasuk para pejabat, penyelenggara, pemerintah, agar kita menghormati. Dan begitu juga kepada siapapun, kita harus mengasihi mereka. Tentu dalam berbagai hal bisa jadi ini menjadi bahan yang terus diperbincangkan. Bagaimana kita menghormati pemerintah yang korup, pemerintah yang jahat. Begitu juga mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita dan mereka yang sudah luar biasa hidupnya jauh dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, hari ini kita lihat bahwa hormat dan kasih itu merupakan hikmat Allah. Hormat kepada siapapun, termasuk para pemimpin, ternyata ini menjadi bagian dari hikmat Allah yang mau diajarkan kepada kita. Dengan hormat kepada mereka, maka itu akan membuat perasaan dan pikiran mereka berpikir ulang dan berpikir bahwa kenapa mereka masih mau menghormati aku yang jahat ini. Menjadi renungan buat dia sendiri dan akan membuat dia mengetahui bahwa piciknya saya yang selalu berbuat jahat kepada dia. Nah, satu sisi kalau kita dengarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, kalau dikatakan kalau engkau ditampar oleh orang lain, berikanlah pipimu yang satu lagi. Memang kalau kita ditampar dengan tangan kanan, maka yang kena itu adalah pipi kita yang kanan. Maka kalau diminta lagi pipi yang kiri, kasihlah, karena dia akan memakai telapaknya yang sebelah luar. Kalau itu di zaman Yesus, itu akan membuat dia merendahkan dirinya. Begitu juga orang yang menyuruh kita untuk lari 1 mil misalnya, ajaklah bersama-sama dia untuk lari 2 mil juga. Supaya dia tahu dan masuk ke dalam diri kita, orang yang dihina, orang yang dianggap rendah dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau kita hormat kepada para pemimpin dan kepada orang lain yang berbuat jahat dengan kita mengasihi, satu sisi firman juga menumpuk bara kepada mereka di atas kepalanya sesuai dengan firman Tuhan, tapi sekaligus ini hikmat untuk mengubah mereka agar berpikir ulang, bahkan menuntun mereka kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini dalam melakukan seluruh aktivitas dengan yang sederhana, bisa jadi kita selalu dan sering sekali untuk menyederhanakan dan menyepelekan orang lain karena jabatan, karena status sosial dan lain sebagainya. Hari ini jangan perlakukan seperti itu.
hormatilah dan kasihilah siapapun mereka. Karena dengan melakukan itu, sebenarnya kita sedang melakukan kepada Tuhan Allah. Karena wajah Allah ada juga pada mereka. Dan Tuhan juga berkata bahwa siapa yang melakukan hal yang baik kepada orang yang kecil, itu juga memperlakukan kepada-Ku. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita melakukan aktivitas sepanjang hari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin bebas untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus menghormati dan mengasihi siapapun Tuhan, termasuk mereka para penyelenggara yang tidak baik. Ya Allah Bapa, berkatilah kami melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah sikap menghormati, sikap mengasihi itu kami bisa terapkan kepada siapapun, termasuk kepada yang kecil, yang status sosialnya lebih rendah dari kami, atau mereka yang berbuat jahat sekalipun kepada kami. Tentu Roh-Mulah yang berdiam dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.